kami dari peserta PJJ pembelajaran tematik MI Angkatan 5 di Kabupaten Landak, kelompok 2 akan menampilkan proses pembelajaran tematik kelas 2 semester ganjil, tema 3 tugasku sehari-hari, subtema tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Mohon kritik dan saran agar proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga anak-anak. Baiklah, untuk hari ini kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Khusyuan duhaan. Alhamdulillah selesai. Nah, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu untuk siswa kelas 2. Bilal Mirza. Nabila Sakira. Hadiro. Hadiro. Muhammad Albati. Hadir, alhamdulillah semuanya hadir. Ayo, supaya kita lebih bersemangat lagi, semuanya berdiri. Kita berdiri. Nggak boleh di atas, di bawah. Di bawah. Di bawah, di bawah. Iya. Kita menyanyikan sebuah lagu Bangun Tidur. Semuanya tahu anak-anak? Tahu. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidur. Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Kan duduk. Sekarang Bapak mau tanya, apa saja kegiatan tugas di rumah yang anak-anak lakukan? Apa saja? Coba sebutkan. Membantu ibu, contohnya apa? Nah, Nabila. Menyapu. Menyapu. Terus apa lagi selain mengepel. Membantu ibu? Mengepel. Menyuci piring. Menyuci piring. Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Terus dari Bilal, apa lagi? Apa lagi? Ketika ibu kita punya tanaman bunga. Apa disiram. Iya, disiram. Pintar sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, supaya siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis daerah rumah kita. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, siswa dapat memahami isi teks tentang lingkungan geografis rumah. Yang selanjutnya, supaya siswa dapat mengoreksi hasil pengamatan dari teks bacaan tentang lingkungan geografis. Selanjutnya lagi, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan penuh percaya diri. Berikutnya lagi, membandingkan nilai pecahan mata uang dan mengurutkan nilai pecahan mata uang, serta siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi. Yang berikutnya, membedakan kuat dan lemahnya bunyi dan dapat menyuarakan panjang dan pendeknya bunyi, serta yang terakhir, supaya siswa dapat menyuarakan tinggi atau kuat lemahnya bunyi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini.
Oke, sekarang kita masuk kegiatan inti. Jadi, anak-anak nanti akan Bapak tampilkan PowerPoint, kalian baca, kalian amati, ya. Nih, Bapak lihatkan. Silakan kalian lihat. Silakan kalian lihat. Tugasku sehari-hari. Ini subtema kita. Tugasku sehari-hari di rumah. Apa saja yang dilakukan oleh beberapa teman kita? Menyiram tanaman. Jika lagi, silakan. Paling berarti hari ini adalah hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama. Coba, ayo dibaca, dipahami, disimak. Silakan, sama-sama. Siti tinggal di jalan. Ki Hajar Dewantara nomor 25 di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkut umum. Ongkos angkut dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ongkos naik angkutan umum Rp1.000. Murah kali lah. Sekarang Bapak ingin menanyakan, ya, lihat tentang denah rumah. Silakan duduk. Jangan berdiri, duduk saja. Ya. Di sebelah kanan rumah Siti itu rumah siapa? Adi. Rumah Adi. Pintar sekali. Di sebelah kiri rumah Ayu. Siti. Rumah Ayu. Sekarang tinggal di mana Adi, Siti dan Ayu? Rumah. Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 5. Iya. Pintar. Sekarang Bapak ingin membagi dua kelompok di kelas ini. Kelompok pertama, kelompok Bilal, Muhammad Al-Fatih, serta kawan-kawan yang lain. Kelompok yang kedua, Nabila Sakira, Sakira Theodora, dan teman-teman yang lain. Paham? Dibagi dua kelompok ya? Ya. Siap semuanya? Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Kalian isi, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, ini Bapak bagikan. Terus ini Bapak bagikan. Satu, mengenal nilai pecahan uang. Uang logam. Semuanya punya uang logam? Punya. Punya. Ada di bawah hari ini anak-anak? Enggak ada. Tidak ada. Sudah habis dijajankan? Iya. Alhamdulillah. Rezeki bagi ibu kantin. Sekarang kita lihat. Kita lihat uang logam ada berapa saja? Empat. Iya, ada empat. Sekarang nilainya. Yang Bapak tanyakan nilainya. 100, 200, 500, 1000. Iya, 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan berapa nih? Depati? 1000 rupiah. 1000 rupiah.
pintar sekali. Sekarang, nah ini kebetulan Bapak membawa uang. Berapa ini? 100 rupiah. 100 rupiah. Terus yang ini? 200 rupiah. 200 rupiah. Yang lebih besar? 500 rupiah. 500 rupiah. 1000 rupiah. Sekarang kita lihat, kita bandingkan. Ya. Di sini nilainya ya, bukan besar ukuran uangnya, tapi nilainya. Ini berapa? 100. Ini berapa? 500. Maka 100 lebih kecil daripada 500. Pintar sekali. Sekarang Bapak kasih tugas, kalian kerjakan ya, kalian kerjakan, kalian tulis nanti. Ini ada satu kelompoknya Nabila. Ini ada uang logam, kelompoknya Bilal, di sini ada uang logam. Tadi sudah tahu kan, sudah bisa dibandingkan. Sudah bisa dibandingkan mana yang kecil, yang sedang, dan yang paling besar nilainya. Sekarang tugasnya, ya, tugasnya coba urutkan nilai uang tersebut dari yang paling kecil nilainya sampai yang paling besar nilainya. Silakan urutkan nilainya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Silakan kelompoknya Nabila sudah. Iya, pintar sekali. Sekarang kelompoknya Dada. Coba ditulis di LKPD-nya. Di bawah sini. Iya. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang coba dipresentasikan hasil dari tugas yang sudah Bapak berikan. Coba dari kelompok Nabila terlebih dahulu. Silakan. Hasil jawabannya mengurutkan nilai pecahan. Nilai kecil ya. 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Iya, tepuk tangan dulu buat kelompok Nabila. Sekarang berikutnya dari kelompok Bilal Mirza, silakan. Jadi 100 rupiah, okay. 200 rupiah, iya. 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok Bilal. Iya. Dua-duanya hebat semuanya. Betul semuanya. Yuk, tepuk tangan buat kita semuanya. Anak-anak, sekarang kita lihat lirik dan kita nyanyikan bersama-sama lagu Cicak-Cicak di Dinding. Sudah siap semuanya? Siap. Siap, sama-sama. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Suara ada tentang kuat lemahnya suara supaya lagu tersebut tidak seperti yang Nak Bilal nyanyikan ditangkap, supaya berbeda ya, ada perbedaannya. Sekarang bagaimana tentang panjang pendeknya suara? Nah, dilihat di sini, nah, ya. Panjang pendeknya suara, lihat di sini. Jika ada tanda titik ini, ya, di sini maka panjang. Kalau tidak ada titik, makanya biasa saja. Contoh ya, kalau contohkan, cicak-cicak di dinding,
diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ada lagi kuat lemahnya suara, ya, kuat lemahnya suara dari sini, ya. Ci, itu kan kuat. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu tentang kuat lemahnya suara. Bagaimana? Paham anak-anak? Paham. Paham, alhamdulillah sudah paham. Sekarang Bapak ingin menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa? Yang pertama, kehidupan sehari-hari. Ya, tugas kehidupan sehari-hari di rumah. Yang berikutnya adalah mengetahui denah. Denah dulu. Iya, yang tadi kita berbicara tentang di mana rumah di samping sebelah kanan rumah Siti. Itu rumah siapa? Mengetahui denah. Yang berikutnya adalah tentang iya, mengetahui nilai pecahan uang logam. Yang terakhir adalah tentang panjang pendeknya suara serta kuat dan lemahnya suara. Sebelum diakhiri, Bapak akan memberikan soal. Silakan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Iya. Kalian jawab. Kalau A, jawabannya A. Nomor satu, tulis nomornya dulu. Jawabannya. Ah, iya. Cukup jawabannya. Iya, kalau seandainya A, tulis nomor satu A. Nomor berikutnya. Ah, soal ketiga. Di samping uang. Betul. Uang ini koin di samping adalah uang. Uang apa? Itu kan pilihan ganda. Nah, jadi cukup A, B, atau C. Sudah? Nah, baru kasut. Lanjut. Nomor 4. Uang 200.000 dari uang. Sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, salah tindakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.